tidak Melayu hilang di dunia. Ya, begitu. Orang Melayu tidak akan hilang di dunia. Berabad-abad senantiasa masih ada. Orang Melayu tak akan hilang, insya-Allah tidak akan hilang. Tapi Melayu yang macam mana? Yang kita kata tadi, kaum terpandang. Yang macam mana kita tadi? Yang imannya kuat. Yang macam mana tadi? Yang tidak lemah. Yang macam mana tadi? Yang tidak lemas. Yang macam mana tadi? Yang itu yang kita harap tidak hilang. Tapi ada banyak yang buruk sekarang. Ada yang joget juga. Ada yang TikTok tu namanya ya. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video dan mengaji kembali bersama Syekh Abu Zaki Al-Hadrami, dan di sini ya guys ya, dengan tajuk yang sangat menarik sekali, yaitu bangsa Melayu dengan TikTok. Wah, apa hal nih? Kan, apakah ada kaitannya? Nah, tanpa berlama-lama langsung saja guys kita upload videonya. Let's go. Asuhan dan bimbingan guru besar kita Al Habib Umar bin Hafiz. Siang tadi kita lihat Abu Umar di ziarah Nabi Khud khasnya itu duduk di masjid kita tu, masjidnya tanah tok-tok saja. Ini dah tak tahu berapa puluh kali cantik daripada masjidnya. Tanah atasnya tu pun, atapnya pun belum siap. Hanya pasang sikit-sikit kembes biar tak panas, begitu sahaja. Pasangan jarang hujan. Tapi belakangan ini banyak pula hujan. Lepas kematian orang-orang alim, langit pun menangis, bumi pun menangis ya. Maka hujan sambil Nabi Umar baca doa sambil hujan lebat kali tadi. Allah, kita tengok ah ha? Orang hantar gambar. Ah itu sedikit update amalan-amalan mereka. Yang mereka baca doa, yang mereka minta di sana itu semua tu untuk siapa? Untuk kelompok mereka saja ke? Untuk seluruh alam. Untuk seluruh alam dengan majlis-majlis yang sumpama itu dan majlis-majlis yang sumpama ini, yang majlis-majlis sumpama ini adalah cabangan branch bagi majlis-majlis sumpama itu dan adalah merupakan rangkaian segala majlis-majlis yang sumpama itu dan ini seluruh dunia, lantaran diadakan di sana, di sini, di sini, di sana, menjadi penyebab penolak balak. Menjadi penyebab penolak balak, menjadi penyebab mengundang rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak akhir zaman, nak macam mana, korang tak ada kerja lain ke? Nasyid, pukul gendang, macam happy-happy pulanya. Sana tengah nak perang, sana tengah kebuluran, sana tengah masalah. Korang happy-happy. Ini bukan sebarang happy, tuan-tuan sekalian. Ini adalah munajat kepada Allah. Ini adalah kita meromon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengadukan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang ada tentang pada umat sekarang, tentang permasalahan umat sekarang. Nah, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada pintu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon, termasuklah yang apa yang kita adakan pada malam ini, wirid dan zikir kita semua tu sebetulnya adalah persembahan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam yang kita minta dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bring forward kepada baginda, submit through Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa malam ini, nasyid yang kita baca, gasidah yang kita baca, hatta syair-syair tadi kita sebut, bangsa kita Melayu, bangsa gemilang, bangsa cemerlang, itu bukan puji-puji bangsa ya. Bangsa pun abad berabad tak pernah hilang. Itu semua bukan setakat puji-puji dan bangga-bangga bangsa. Itu merupakan doa ya. Itu merupakan doa yang kita sebut itu depan Rasulullah. Ibarat kita majlis maulid ini kita persembahkan depan Rasulullah. Kita selawat pada Nabi, baca sirah Nabi, dan apa yang kita cakap ini pun adalah untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dibaca semua itu adalah persembahan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olahnya apabila syair kita baca tadi, macam kita baca depan baginda untuk kita perdengarkan depan baginda. Kita mohon kepada Allah Ta'ala mengenai bangsa kita. Bangsa kita berabad-abad tidak hilang, tidak hilang. Tidak hilang bangsa yang macam mana? Betul kata Laksamana Hang Tuah ya. Sampan kulit mudik ke Tanjung. Orang Dayak jalan di paya. Adat dikelik syarat dijunjung. Tidak Melayu hilang di dunia. Ya. Begitu, orang Melayu tidak akan hilang di dunia. Berabad-abad senantiasa masih ada. Orang Melayu tak akan hilang, insya-Allah tidak akan hilang. Tapi Melayu yang macam mana? Yang kita kata tadi, kaum terpandang. Yang macam mana kita tadi? Yang imannya kuat. Yang macam mana tadi? Yang tidak lemah. Yang macam mana tadi? Yang tidak lemas. Yang macam mana tadi? Yang itu yang kita harap tidak hilang.
Tapi ada banyak yang buruk sekarang. Ada yang joget juga, ada yang TikTok tu namanya ya. Zaman saya masih kecil, kalau bilang TikTok, tau-tau gula-gula. Gula-gula TikTok. Sebab dia api itu jual gula-gula. Gula-gula candy itu, dia tidak kat dalam talam, tidak ketuk. TikTok. TikTok. Jadi panggil TikTok man. Jadi saya dengar orang main TikTok. Sekarang orang gula-gula tu keluar balik ke? Kita akan sekadar kan banyak benda-benda lama keluar. Saya dengar sana sini cakap TikTok pulang agak gula-gula tu jadi keluar balik ke? Aku tak dengar pun orang jual kat pekan-pekan. Rupanya TikTok lain pulanya. Na'udzubillah min zalik. Dia apa jadi lain je. Na'udzubillah min zalik. Ada yang TikTok, ada yang apa semua. Kita harap walau ada yang rosak, walau ada yang tak senonoh, walau ada yang joget buka baju, walau ada yang na'udzubillah yang maki-maki, yang carut-carut apa semua tu, kita harap itu segelintir na'udzubillah. Kita harap yang majoritinya masih yang bersih, yang baik, yang kuat, yang mantap imannya. Kita harap pada Allah Ta'ala. Kita ajukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, mohon dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdirlah, takdirlah. Sekali rupanya banyak yang rosak. Banyak yang bukan-bukan, banyak yang lebih ramai yang tak sembahyang. Yang majoritinya tu yang rosak, yang bukan-bukan. Takdirlah bangsa kita, orang Melayu kita lah senang cakap ya. Mudah-mudahanlah Allah Ta'ala kuatkan bangsa ini, supaya dengan kuat bangsa ini dia dapat menguatkan umat ini. Amin. Mudah-mudahanlah Allah Ta'ala bersihkan bangsa ini, supaya dengan bangsa ini bersih dia dapat membersihkan umat ini. Amin. Mudah-mudahanlah Allah Ta'ala berikan tabah pada bangsa ini, supaya dia dapat mendukung umat ini. Kita harapkan, kita harap mudah-mudahan, walaupun ada yang rosak, walaupun ada yang cacat, kita harapkan standar pisang tak akan semuanya baik. Mudah-mudahan yang busuk hanya 1-2 saja. Mudah-mudahan yang busuk hanya 1-2 saja. Yang minoriti kita harap. Takdirlah betul rupanya yang busuk yang majoriti. Yang minoriti segelintir aja yang masih okey, yang baik. Segelintir minoriti saja, hanya kita bilang berapa kerat sajalah yang masih pure, yang masih baik, yang pegang syariat, yang taat. Kita harap dia yang kita harap yang majoriti yang baik. Yang minoriti yang tak baik. Takdirlah betul-betul yang majoriti yang tak baik, hanya the small minority yang baik. Tapi kita harap this minority yang baiklah yang paling kuat. Dia terkuat daripada majoriti yang tak baik. Kita harap Allah bebas. Allah nak bikin apa semua boleh. Kita baca sejarah perang Uhud, kita baca sejarah perang Badar, semuanya itu. Itu Arab sama Arab tu. Itu jam belum ada Jepun, belum ada Taiwan, belum ada apa semua. Masih Arab sama Arab. Berapa banyak Arab yang mukmin yang sama Rasulullah? 313. Berapa banyak Arab yang attack Rasulullah? Begitu. Ini kita cerita Melayu sama Melayu. Kita cerita Melayu sama Melayu. Kita harap majoritinya yang tak hilang di dunia tu Melayu yang baik-baik, Melayu yang bagus-bagus, Melayu yang taat-taat, Melayu yang kuat-kuat. Kita harap takdirlah Allah Ta'ala bilang, orang Melayu nak jadi bela apa masa akhir zaman konon, ya. Tapi banyak orang kau teruk-teruk, umpamanya lah, dalam 1,001 yang baik. Dalam 1,000,000 satu yang baik pun kita harap yang satu tu yang baik, tapi itulah lebih kuat daripada yang 999. Kita harap walaupun dia satu, walaupun dia segelintir, tapi dia yang kuat. Dia yang satu, tetapi dia yang mempertahankan. Dia yang satu, dia yang utuh. Dia yang satu, dia yang sedikit, tetapi dia yang terpandang. Dia yang sikit, dia yang menggerunkan yang ramai itu. Kita harap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu semua kerja Allah. Asal kita semua jaga diri kita baik-baik. Kita semua jaga diri kita baik-baik. Kita jaga diri kita dalam lingkungan hamba yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dalam lingkungan hamba yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba yang tidak melakukan maksiat, hamba yang tidak melakukan derhaka, hamba yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar sama ada majoritinya baik, kita masuk dalam majoriti yang baik. Minoritinya saja yang baik, kita pun masuk dalam yang baik, walau majoriti walau minoriti. Kita harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar majoriti, biar minoriti, biar dia yang kuat. Kalau dia majoriti, majoriti kuat. Kalau dia minoriti yang baik, tetapi yang sedikit ini adalah terlebih kuat daripada yang majoriti. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kerja Allah. Nak jadikan umat kita besar, jumlahnya banyak, jumlahnya banyak, masyarakatnya ramai, ataupun yang rosak ramai, ataupun semuanya hanya tinggal yang nama Melayu akhir zaman hanya tinggal 3 orang saja. Tidak Melayu hilang di dunia, hanya 3 orang. 2 jahat, 1 baik. Umpamanya lah
Dua pihak itu baik. Tetap yang satu ini yang menembus maruah yang berapa juta yang sudah mati dahulu. Kita harap, yang kita harap tidak hilang walau satu sekalipun, dan dialah yang julang, dia yang tinggi, dia yang taat kepada Allah, dia yang membersihkan. Tuan-tuan sekalian, perang pasti akan berlaku. Ini bukan kita cakap nak provokasi, nak takut apa. Kalau Nabi dah bilang akan jadi, pasti akan jadi. Entah zaman kita, entah tak zaman kita, kita tak boleh bilang barang ditolakkan, barang dijauhkan. Memang betul kita doa, kita minta elak. Tapi kalau tak zaman kita, zaman anak kita. Tak zaman anak kita, zaman cucu kita. Tak zaman Rasulullah, zaman sahabat. Tak zaman sahabat, zaman tabi'in. Tak zaman tabi'in, zaman tabi'in, tabi'in. Dan sampai yang besar tu belum lagi. Perang ni kita boleh apa, contohkan macam orang sakit lah. Kalau orang sakit, pulan ini selama hidup dia apa 60 tahun pernah beberapa kali sakit kuat. Pernah kena strok. Pernah kena apa gout umpamanya. Pernah kena macam-macam, pernah kena operation. Pernah macam-macam, pernah masuk jantung bypass umpamanya. Taruhlah 6-7 kali pernah sakit kuat. Tapi tak sama dengan sakit yang bawa maut. Tanya doktor, betul ya? Sakit yang bawa maut itu walau tersedak sekalipun lebih sakit daripada kena bypass. Sakit bawa maut walau terkena duri sekalipun terlebih sakit, terlebih bisa daripada kena operation. Sakit bawa maut itu yang paling sakit, yang paling lemah, yang paling sakit. Dunia pernah mengalami perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang dunia ketiga kita tidak tahu, dan mungkin berapa lagi kita tak tahu. Mungkin perang dunia ketiga tu pun masih kecil. Mungkin perang dunia keempat itulah perang dunia yang besar. Mungkin perang dunia kelima tu perang besar. Perang mungkin perang dunia ketiga itu yang perang besar, tapi lepas itu ada perang dunia keempat yang dengannya itu apa? Perang dunia ketiga itu yang besar dan sampai orang huru-hara, dan dengan itu menyembawa kepada keluar Imam Mahdi. Ini kita taruh mungkin, Dengan jadi apabila Imam Mahdi datang, rupanya ada perang dunia lagi besar, perang dunia keempat pulanya, iaitu apa? Dengan keluarnya Dajjal, habis umat Islam lagi itu. Dan nanti ada perang dunia lagi besar, perang dunia kelima apabila turun Nabi Isa untuk basmikan. So don't expect third world war is a big war. Third world war could be big war, could be bigger war waiting after the third world war. Could be. Sebab paling besar punya perang itulah perang Dajjal dengan Nabi Isa, perang dengan Dajjal itu paling besar. Itu the final perang. Perang Dajjal sama Majus tak kira perang, itu kira dia kacau saja. Perang paling besar, dan perang itu perang paling besar. Sebelum sampai pada perang itu akan perang yang sangat besar. Dan semakin dekat perangnya makin sakit, makin teruk. Kalaulah perang yang akan datang ini adalah betul-betul perang yang lead kepada perang yang besar-besar, kita katakan itu tadi, maka perang dunia pertama ganas, banyak orang mati, banyak kehancuran. Perang dunia kedua lagi teruk, maka expectlah perang dunia ketiga ini lebih teruk, lebih ganas. Why? Perang dunia yang pertama syaitan ada main peranan, memusuhkan antara sesama manusia sehingga mereka berperang. Perang dunia kedua pun syaitan ada peranan. Perang dunia ketiga dan yang berikut-berikutnya, kalau ada lepas itu, syaitan main sangat besar punya peranan. Kerana itulah perang yang membawa kepada sakaratul maut seluruh dunia. Allah. Kita bilang kalau sakit, kita bilang sakit yang membawa maut. Sakit yang bawa maut, walau sedikit sekalipun, terlebih sakit daripada sakit-sakit yang sebelumnya. Dan apabila berlaku perang pada akhir zaman nanti, itulah perang membawa kepada akhir hayat dunia ini. Perang membawa kepada sakaratul maut dunia ini. Perang membawa kepada nazak dunia ini. Perang membawa kepada binasa, hancur, kiamat dunia ini. Maka perang yang akan datang, kalau ada berlaku perang, tak tahu di mana, siapa perang dengan siapa, wallahualam. Pokoknya akan berlaku. Expect perangnya sangat ganas. Expect perangnya sangat buas. Expectlah perangnya itu sangat-sangat menakutkan. Bukan hanya berlaku pengeboman, akan berlaku penganiayaan. Bukan hanya penganiayaan, akan berlaku kebuluran. Bukan hanya kebuluran, akan berlaku apa? Rosak akidah dan rosak iman. Itu yang paling kita takut. Kalau perang dunia pertama, perang dunia, mungkin akidah belum terkacau sangat. Akidah tak terkacau sangat. Dia mungkin lapar adalah juga. Mungkin payah makan, tak ada beras, makan ubi saja pun mungkinlah. Mungkin dia. Tetapi kalau perang yang akan datang ni, kerana dia macam orang sakit lah.
sakit jantung biasa. Lepas tu sembuh. Sakit jantung 2 bulan dekat hospital. Allah. Lepas tu sakit apa pula? Sakit kena operation, ulcer dalam perut. Oh, 4 bulan dalam hospital. Lepas tu pergi terapi nak kuatkan 6 bulan di hospital. Tetapi yang final punya sakit, sakit belas syaitan ganggu. Sakit belas sakaratul maut. Sakit belas godaan syaitan pada akhir hayat. Mana lebih sakit? Walaupun sakit-sakit gigi ke sakit mata, tapi kalau dia tu sakit yang sakaratul maut, belas segala gangguan-gangguannya. Ha? Apatah lagi kalau sakit akhir hayat itu bukan sakit-sakit jantung, bukan sakit-sakit mata, bukan sakit-sakit telinga. Sakit akhir hayat itu ialah sakit jantung plus mata plus telinga plus rambut plus aroma plus kulit plus peluh plus urat plus sel dalam badan kita. Semuanya sakit belaka. Plus ada gangguan syaitan. Plus ada nak tercabut iman. Allah expect perang, kalau ada berlaku perang akhir zaman, begitulah. Pedang yang akan cabut segala apa sumber rezeki kita. Pedang yang akan apa mengganggu keamanan kita. Pedang yang mengganggu ibadat kita. Pedang yang mengganggu keimanan kita sekalipun. Ha? Sebab semua itu adalah menuju kepada akhir zaman. Kalau direnung-renungkan, perkara itu kalau berlaku berlindunglah. Nabi sendiri mengatakan beruntung orang yang mati sebelum tiga. Mati sebelum aku, mati sebelum imam dan mati sebelum dajjal. Beruntung bermakna yang akan menghadapi zaman itu. Oh, patutlah kita selalu dengan orang tua kita mengatakan, eh, zaman itu tak jumpa pun tak apalah, tak jumpa pun tak apalah. Kalau kita macam kepingin nak tengok, ya, macam mana ya, macam mana ya, tak jumpa pun tak apalah. Janganlah harap-harap sangat, bila nak jadi, bila nak jadi, tak jumpa pun tak apalah. Tapi kalau tak jumpa, maknanya kita di mana? Kubur. Dalam barzah tau. Alam barzah tu ada dua, sama ada kau dalam lubang neraka ataupun dalam nikmat syurga. Allah. Ha, kalau dalam nikmat syurga tak apa juga. Kalau kau tak jumpa tapi kau dalam lubang neraka, Allah. Ha? Ya Allah, ditelan mati mak, dibuang mati bapa. Jadi sekarang ni kalau nak terus hidup, kau akan jumpa macam-macam punya permasalahan. Tapi kalau kau meninggal dunia, serah nasiblah pada Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright guys, itulah tadi ya penyampaian daripada Syekh Abu Zaki Al-Hadrami berkenaan dengan bangsa Melayu dengan TikTok ya. Dan juga istilahnya bagaimana istilahnya apabila perang besar itu berlaku ya guys ya. Kalau kita meninggal, kita mati ya, tinggal kita nih masuk neraka apa masuk surga gitu. Intinya adalah senang atau susah di dalam neraka. Kalau kita tetap hidup, maka kita akan mengalami ya kejadian-kejadian yang besar itu tadi. Allahu Akbar. Semoga bermanfaat, menambah wawasan dan iman kita guys ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, dan sedikit saya akan bacakan komentar di sini. Bangkit untuk mencari kekuatan, carilah Allah Subhanahu wa taala. Syukran Ustaz. Jom salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Positive thinking Ustaz, selalu doakan yang baik-baik. Betul lah guys ya. Pujian-pujian yang mungkin dari toto moyang kita ya kan. Nenek-nenek moyang kita semua dulu yang istilahnya senantiasa memuji akan ya, bangsa-bangsa sendiri. Istilahnya itu adalah doa ya guys ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kejayaan ya, kebahagiaan selalu kepada negara-negara kita. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. 'Cause I came to the game and I changed it to play how I like rearrange.